menggunakan lagi mikroprosesor ini, menggunakan bokru yang ada yang di sini, mikroprosesor evaluator G-Log 780. Kita mau menggunakan memasukkan program stopwatch. Oke, sudah direset. Masukkan data, address, kemudian data. Masukkan kodenya. DID tambah. Kemudian 21 tambah 00 tambah 19 tambah, oke, pas 804. Kita masukkan sekarang kodenya 11 tambah 00 tambah 00 tambah CD tambah 24 tambah 06 tambah 30 tambah FB tambah 80C ini 7B tambah C6 tambah 01 tambah 27 tambah 5F tambah 7A tambah CE tambah 00 tambah 27 tambah 57 tambah 7B tambah 21 tambah 00 tambah 19 tambah CD tambah 78 tambah 06 tambah 36 tambah 02 tambah 23 tambah 7A tambah CD tambah CD tambah 78 tambah 06 tambah 36 tambah 00 tambah 18 tambah DF. Sudah selesai programnya, habis, sudah kita masukkan terakhir kode-kodenya,
Kemudian kita langsung apa hasilnya? PC go. Inilah dia. Berhasil. Kita masukkan kode dari program stopwatch. Kita masukkan ke dalam mikroprosesor ini secara manual. Oke. Terima kasih. Itu salah satu penggunaan memasukkan data-data ke driver ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada percobaan-percobaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.